mulai tentang ini dong, tap in tap out. Oh iya, bentar. Ini tadi kayaknya ada terkait dengan kejadian semalam, Pak. Malam, Pak. Iya, iya. Jadi Transjakarta sedang berduka tadi malam salah satu pramudi kita ditemukan meninggal dunia di luar Pul Cijantung. Jadi ketika almarhum pulang, kemudian ada sesuatu terjadi dan kemudian meninggal. Polisi saat ini sedang mengumpulkan informasi. Kita tunggu laporan dari polisi. Dari pihak Transjakarta sendiri, apakah nanti ada rohiman atau semacam untuk keluarga? Ya, pasti Transjakarta menemui keluarga dan mengatakan duka cita serta termasuk yang terlibat. Kalau korban sendiri, apa dari Transjakarta atau dari operator lain? Dari operator kami, Mayasari. Dia udah berapa lama, Pak, jadi? Kami belum dapat informasi dengan lengkap sudah berapa. Harapannya dari pihak Transjakarta sendiri dari peristiwa yang peristiwa itu kan di luar pekerjaan, jadi itu ketika beliau pulang dan ada kejadian, kita belum bisa memprediksi atau mengambil kesimpulan apa yang terjadi. Ada santunan? Ada evaluasi nggak, Pak? Karena kan banyak pegawai yang berangkatnya terlalu pagi atau pulangnya terlalu malam. Enggak, untuk menghindari itu hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya ada mes. Tadi malam itu tidak terlalu malam, jadi polisi sudah biasa dan bukan hanya kejadian itu, bukan hanya apa. Kita tidak tahu apa yang terjadi ketika berangkat dan pulang, dan itu semua saya kira ada di dalam pekerja, semua pekerja. Jangan lupa subscribe ya!